Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita datang dengan motor Blade sama dengan Absolute Repo, hampir sama, motornya masih karbu. Karena keluhan motor tidak mau hidup. Coba kita cek ini. Kita cek pengapiannya terlebih dahulu. Oke. Biasa kita buka kursinya. Kursinya. Kita onkan kontaknya. Apinya ada. Oke, apa aja yang kita cek, kita lihat ke sebelah lagi. Coba kita cek, kita engkol. Ini setelah kita engkol, ternyata ini rantai tembengnya tidak mau berputar. Padahal motor dalam keadaan kita engkol seperti ini. Indikasi motornya lepas rantai ini, rantai ketingnya lepas seperti ini. Nanti kita cek lagi. Setelah kita buka, kita perhatikan. Ini ternyata ini kendalanya, permasalahannya ada di rantai keteng yang lepas dari gigi sentrik belakang seperti ini, yang mengakibatkan loket as tidak mau bergerak. Ini lepas ternyata, berarti permasalahannya awal ada di, coba kita cek lagi. Rusak, ini yang sudah lepas. Temengnya ini yang sudah lepas, temengnya. Nanti permasalahannya ada di rantai keteng yang lepas, karena rantai ketengnya yang sudah
habis, ini sudah molor, sudah terlalu molor. Jadi solusinya kita harus ganti dengan yang baru, insya Allah motornya kembali sehat. Nanti saat pemasangan nanti kita tutorialkan lagi, insya Allah. Lalu kita lanjutkan nanti, kan hari ini hari Jumat. Mungkin habis Jumatan boleh kita lanjutkan lagi. Oke. Ini tembeng yang lama. Kita analisa kenapa tembeng ini bisa lepas. Yang pertama ini gigi pompa oli yang mulai mengecil seperti ini. Habis. Yang keduanya memang dari rantai ini sendiri sudah melar, jadi sudah memanjang. Terus yang ketiga memang dari ini otomatis tembeng yang patah ininya, jadi kurang nekan ke atas, jadi yang mengakibatkan rantai ini kurang kencang, ke rantai ini lepas dengan sendirinya. Oke, nanti kita pasang lagi dengan yang baru. Yang pertama kita pasang ini gigi pompolinya, ini yang asli, ini yang baru AHM ya. Cara masangnya seperti ini. Bismillah. Tembeng baru, ini yang lama, kita pasang yang baru. Masukkan. Nah, jangan lupa kita pasang lagi ini karetnya atau roll tembengnya. Itu lalu kita pasang lagi ini, kita pasang lagi otomatis tembengnya. Masukkan.
nih, kita pasang lagi yang barunya. Ini. Pasang lagi menekan tensionernya. Kencangkan, jangan lupa. Seperti biasa, cara untuk memasang rantai keteng. Jadi top yang belakang ini, sepi ini menghadap ke depan, menghadap ke sini. Ini top yang kedepannya, DMA-nya. Terus top yang atasnya ini posisi bebas. Jadi yang tonjolan ini menghadap ke depan seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini. Oke. Ini, sini, nah ini ada titik, titik ini ngadapnya ke depan seperti ini, lurus. Titik ini ke bawah ini ke sepi ini. Setelah itu pasang lagi. Patah tadi. Asal apa di las ni? Las lah, elah. Ada yang dulu. Lada, gantinya tu lah sudah. Borong betul lah itu. Oke, kita masukkan lagi. Ini. Ini apa? Yang di hemnya. Hemnya lepas. Terus biarkan
kita tahan, pasang dulu. Saya ngelas dulu. Ngelas. Jadi belum. Jadi. Ayo telat lah enggak. Mau kate kalau kata belum enggak? Enggak kate. Kate pun enggak. Sempak lah deh. Sarah ya. Mbah tuh yang bengkel sini kan. Oh iya. Langganan. Ya kadang ada yang kejam sih motor taruh di sini. Taruh di sini. Iya. Ya kan sering jambi, sekarang ya tau. Kita pasang kembali.
Selamat mencoba, semoga bermanfaat.